Kotak hitam pesawat akhirnya berjaya ditemui siang tadi kira-kira jam 4.40 petang waktu tempatan oleh penyelam Tentera Indonesia Angkatan Laut. Menurut Panglima Tentera Hadi Cahayanto, kotak hitam yang ditemui adalah perakam data penerbangan manakala perakam suara kokpit masih belum ditemui dan dipercayai berada berdekatan. Operasi berkekuatan 53 kapal dengan koordinat pencarian kawasan seluas 90 kali 90 meter persegi disaksikan Menteri Pengangkutan Indonesia Budi Karya Sumadi dan Hadi Cahayanto. Kotak hitam itu diserahkan kepada Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Indonesia KNKT untuk siasatan lanjut. Terdahulu, laporan awal Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Indonesia KNKT mendedahkan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 berkecai selepas terjunam ke dalam Laut Jawa. Kenyataan siang tadi juga menyebut pencarian oleh kapal perang KRI Regal mendapati serpihan badan pesawat bertaburan sejauh 100 km. Wakil kami di Jakarta, Kevin Budiarto, ada laporannya. Profil penerbangan yang diterima KNKT mengindikasikan sistem pesawat masih hidup di ketinggian 250 kaki sebelum kontak dengan laut. Konsistensi sebaran serpihan pesawat juga menunjukkan impak terjadi di satu titik saja. Dari lapangan kami menemukan salah satu mesin dengan kondisi fan blade dan turbin blade yang telah rontok. Temuan ini menunjukkan bahwa pada saat impact mesin dalam keadaan hidup dengan high power setting atau dengan thrust yang tinggi. Sementara itu, kantung-kantung mayat mangsa berisikan potongan tubuh terus dibawa ke Hospital Poli Sukanto di Jakarta sejak semalam. Setakat ini pukul 8.30 malam waktu Jakarta, baru saja sebanyak 29 kantung jenazah berjaya dibawa ke Pusat Pengurusan Krisis Operasi Pencarian yang ada di Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta. Secara keseluruhan, proses operasi dua hari ini sudah berjaya membawa sebanyak 74 kantung jenazah untuk dilakukan siasatan mengenai identiti daripada potongan-potongan tubuh tersebut. Setakat pukul 6 petang tadi, jumlah kantung mayat meningkat kepada 75 kantung. 95% data antemortem atau profil dan fisikal penumpang pesawat berjaya dikumpulkan unit pengenal pasti mangsa bencana Polisi Indonesia. Ia untuk memudahkan proses pengecaman mangsa melalui rekam DNA keluarga mangsa, rekod perubatan, dan cap jari dalam kad pengenalan. Mangsa pertama yang berjaya dikesan semalam adalah Oki Bisma, 29 tahun warga Jakarta, yaitu anak kapal Sriwijaya E, terkonfirmasi melalui data cap jari rekod elektronik kad identity. Kevin Diarto, Jakarta, TV3.